Halo guys, hari ini saya sangat pagi sekali ini ke sungai dan pakai apa ya, jaket karena saya kentekan klambi guys, saya belum ngombai guys. Ini kebetulan sampai di sungai airnya baru keruh ya. Sengaja tak peruput karena ikan-ikan besar itu biasanya makannya pagi guys. Jadi monggo Pak. Jadi kita coba nanti mudah-mudahan ada ikan besar yang naik ya. Nih. Oke, sekarang kita udah sampai di bawah nih teman-teman. Ini saya mau cobain ya. Propeller 9 cm. Wah, gede ini guys. Kalau untuk di sungai kecil ini udah gede ya ukurannya. Tapi kalau untuk di sungai besar masih kelihatan kecil. Oke, kita coba amiskan ya. Propeller 9 cm dari kalen. Loh, malah langsung nganu nyantol. Nah guys, kita udah coba ya tadi untuk propellernya, tapi belum ada sambaran. Untuk action udah bagus. Sekarang kita ganti pakai ini, splicer 9 cm. Kita coba ya, mudah-mudahan amis. Wah, popok ini ganggu tenan kok. Sambar iwak mah cantol popok. Oke guys, sekarang kita ganti pakai yang minnow deep ya. Saya bawa minnow dari kalen terbaru. Kita coba, mudah-mudahan amis.
Dikejar naik di atas batu itu tadi kan ya. Disambar teman-teman. Sambar dua kali. Edian. Gede kayaknya teman-teman. Sambar teman-teman. Malah dapat di depan ya teman-teman. Kaget saya. Alhamdulillah. Wah ini. Ini teman-teman, malah disambar hampala kecil ya. Propeller 9 cm-nya. Dan nekat banget ikannya. Kita lepas ya. Alhamdulillah, amis nih. Nah teman-teman, saya udah cobain ya mancing pakai propeller 9 cm. Nih, propellernya. Tadi malah disikat ikan kecil. Dan sayangnya nyikatnya tuh di depan kaki, jadi nggak kelihatan ya sambarannya. Nah kalau gitu, saya akhiri dulu ya teman-teman untuk perjalanan hari ini. Kita sambung lagi di video yang akan datang ya. See you next time. Bye-bye.